Okay, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Alright, so saya Hafiz dari HHS Wireless TV. Okay, hari ini saya nak tunjukkan satu produk yang banyak office dan juga kilang ataupun tempat yang perlukan access door, yang mana dia upgrade menggunakan IP intercom video kit. So apa kelebihan dia? So biasa conventional, customer akan pakai access door untuk nak buka ataupun lock dan unlock dia punya pintu dengan menggunakan magnet. Okay, so over the time, benda ni dia agak conventional. So apa yang baru, kita boleh pakai sistem di mana kita boleh tengok orang yang tekan button untuk buka pintu. So itu kelebihan pertama. Yang kedua, kita boleh lock dan juga unlock pintu dengan menggunakan sistem aplikasi dalam telefon pintar kita. So smart kan? Alright, so saya nak tunjuk sikit apa kelebihan dan apa komponen yang ada dalam sistem IP intercom ni. Okay? Alright, so ini jenama HRK Vision. So dia ada waranti 2 tahun dan HRK Vision adalah top world security system yang ada. So sangat reliable. Okay, dalam dia, ini model IP video intercom kit. Okay. So ni sistem dia. Agak simple. Dia boleh connect direct dengan router dan dia ada display. Maksudnya bila ada orang tekan kat bawah, display tu akan ada kat dalam office kita. So kita nampak siapa yang datang. Kita boleh buka, lock, unlock dengan menggunakan hanya di hujung jari je. Okay? Okay, so ni dalam dia. Ni sistem dia. So dia ada 3 cara untuk unlock. Yang pertama dengan menggunakan card. Okay, ni access card. Okay. Yang kedua, kita boleh pakai code. So kalau code, kita akan tambah satu device kita panggil hub dia. Boleh masuk password. Atau yang ketiga, kita boleh guna sistem apps dalam phone. Okay. So ni dia punya sistem ya. So ni monitor display dia. So monitor display ni dia akan pasang dalam pejabat kita. So bila orang datang, kita tahu siapa yang datang. Ha, takut penjenayah ke penculik kan. Sekarang ni zaman penculik ramai, hati-hati ya. Okay. So dekat sini kita boleh nampak siapa yang datang bila dia tekan kita punya intercom. Okay, ni intercom kita. So intercom kita built-in camera 2 megapiksel. So sangat terang, sangat jelas. Saya akan tunjukkan kualiti gambar dia macam mana staff kita buka pintu dengan menggunakan aplikasi dalam telefon pintar. So maksudnya kalau kita tak ada kat office pun, kita boleh lock dan juga unlock pintu dengan menggunakan apps. Okay? So ni dia punya sistem intercom dia. Door station dia. Yang ini saya ingat, saya rasa ni waterproof ni. IP65, which is dia ada waterproof, weatherproof dan dustproof. Sangat robust design dia. Cantik sangat. Sleek sangat. Okay. So bila pelanggan ataupun visitor datang, dia akan tekan button ni. Nanti kita akan demonstrate dekat bawah. Bila dia tekan, apa yang akan display dekat monitor kita. Okay. So sistem dia consist of dua benda ni lah. Satu door station dan satu lagi lah display dia. Okay. Alright. Saya rasa saya nak tunjuk sistem dia macam mana dia berfungsi. Okay, so basically dia ada door station, boleh connect ke router, dan router tu kita boleh pakai phone untuk nak view, dan juga kita boleh tengok monitor bila orang tekan. Okay, so ni saya punya handphone, boleh zoom sikit, nampak tak? Okay, ni apps yang kita guna pakai HRK Connect. Okay, alright. So dalam phone saya, semula So search HRK Connect. Okay. So bila masuk HRK Connect, ni saya dah sync dengan door station saya. Ni door. Tekan je door ni. So saya boleh tengok live apa yang ada dekat depan pejabat saya. Okay, ni live lah. Saya boleh bercakap dengan dia. Okay. So sekarang saya boleh bercakap. Saya nak tutup, saya tutup. Dan let's say kalau saya nak snap, saya boleh snap terus kat sini. Dia akan masuk dalam gallery saya. Kemudian saya boleh lock unlock dengan menggunakan features ni. Tekan saja ni, dia akan open the door, just click OK. So door will be open. Maksudnya door akan di unlock dan orang tu boleh masuk. Okay? Right. So kita tunjuk sikit apa yang ada dekat sistem dalam monitor. Jom kita tengok. Okay, saya nak tunjuk macam mana sistem ni berfungsi secara live ni. Okay? So saya klik ni, so kita akan nampak live view kat sini. Okay, ni kamera yang live depan office office saya. Alright, so dia ada button cakap dan juga button untuk lock. Okay, saya try bercakap Buka. Okay, dia akan tekan button lah.
Okey. Bila ditekan, bila orang kat bawah tekan button ni, dia akan automatically display trigger audio macam ni. So cakap-cakap dengan dia. Hello. Hello. Awak dari mana? Belakang. Oh, okey. HSS dari HSS sana ni. Okey, suara dia jelas. Jelaskan suara saya. Okey, kita boleh buat two-way communication dengan orang kat bawah dan kita boleh tengok muka dia. Tengok tengok muka sikit. Dekat sikit, rapat sikit. Oh, mungkin sebab cahaya kan. Wah. Okey, okey, nampak, nampak. Angkat tangan, dua belah tangan. Buat mini love, mini love. Wah, okey, okey, terbaik. Alright, nampak, nampak. Okey, Hafiz, sekarang ni pintu lock ke unlock pintu? Bagaimana? Pintu kunci ke tak kunci? Tak kunci. Alright, tak apa. Saya akan buka pakai sistem ni, okey? Sekejap eh. Okey, saya akan tunjuk cara kita nak buka. Tekan button merah biru ni, dia akan buka. Unlocking success. Dah buka ke belum? Okay, dah buka. Dah buka. Alright. Okey, so saya boleh snap kat sini, ambil gambar dia. Okey, so video is finished, okey? So bila kita nak tengok, kita just tengok live view pun kita boleh nampak di sini. Ha, so dia nampak dah. Hello. Hello. Dengar suara saya ke? Dengar. Alright. Okay, Fee. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. So, dekat situ kita boleh tengok secara detail lah. Ataupun kita boleh control pintu dan kita buat intercom dekat sini saja. Okay, seterusnya kita tengok kat bawah. Macam mana button ni fungsi. Alright, jom. Okay, saya tunjuk macam mana kita nak connect kita punya IP intercom dalam phone kita. Okay, buka apps. Kemudian kita boleh terus live view. Okay, ni live view yang ada dekat depan ni. Hello, Jen. Masuk, Jen. Yeah. Hai, ha? Dengar tak suara saya? Hai, dengar. Dengar, okay. Jen, apa tu? Angkat tangan kanan. Okay. Buat mini love. Okay, tera. Okay, Jen, saya nak cuba nak unlock menggunakan sistem dalam online ni. So, Jen tengok. Dia unlock ke tak unlock? Okay, Jen, ha? Kejap. Okay. Okay, dah lock. Okay, saya unlock kejap . Nanti dia datang balik depan ni tau. Okay. Just click unlock. So, open the door. So, dia akan notify unlock. Alright? Saya cuba buka balik, saya cakap dengan dia. Okay, Jess, dia dah unlock ke belum? Okay, Jess, dia dah unlock ke belum pintu? Dah. Alright. So maksudnya kita boleh control kita punya pintu, lock dan unlock menggunakan apps dalam phone yang kita buat. Okay, Jess . Mini love sekali lagi, Jess. Dua mini love. Alamak, ada yang phone. Okay, thank you. Bye. Okay, baik. Seterusnya kami nak tunjuk macam mana kita nak bila kita nak guna sistem intercom kita ni, door session ni. So, bila customer ataupun visitor datang, alright, so dia akan tengok kat sini, sila selamat datang ke HSS, sila tekan button di bawah. So kita akan tekan button lah, tekan, alright, so dia akan bunyi, nampak bunyi, dengar tak? Tit, dekat sikit. Hello. Yeah. Saya Hafiz dari HSS. Nampak tak, dengar jelas ke suara saya? Ya. Yeah. Okey, sekarang ni saya tengah buat apa? Bangkar, betul. Sekarang ni saya tengah buat apa? Okey, so kita boleh buat two-way komunikasi dengan orang dekat atas. So maksudnya bila visitor datang, kita boleh communicate menggunakan intercom ni. Alright. So saya nak masuk, macam mana nak unlock? Boleh unlock ke? Tekan kunci . Okey. So boleh unlock, dia akan tekan button open the door dan kita boleh buka pintu masuk. Alright, so those yang berminat untuk dapatkan model intercom, IP kit intercom ni, so boleh contact kami di HSS. Kita buat pemasangan secara profesional dan yang paling penting sekali, bila kita pasang, mudah kita nak pantau ada orang datang ke ataupun kita boleh bercakap dengan dia. Even kita tak ada call office pun kita boleh bercakap dengan dia. Dan yang paling penting sekali, kita boleh lock dan unlock menggunakan sistem aplikasi dalam telefon mudah, telefon bimbit kita. Alright, so terima kasih dan Assalamualaikum.